بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جد كان بجد من شكور الله تبارك وتعالى Pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum Di Masjid Agung Nur Sulaiman di kota Banyumas ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, wabil khusus para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Proktoro, Banyumas, Cilacap, Ponosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Niaga TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Boleh enggak kita mengatakan Ramadan Malang kok ambleng. Boleh nggak kita mengatakan Ramadan malang? Boleh. Apa itu tidak sama dengan mengatakan bulan sura, bulan sial? Sama atau tidak? Boleh nggak mengatakan bulan sura, Muharram itu bulan sial Boleh? Tidak, tidak Terus mengatakan Ramadan malam Boleh? Tidak Kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela waktu. Ramadan waktu itu bukan? Waktu. Bulan Muharram waktu atau bukan? Waktu. Jumat Kliwon waktu atau bukan? Waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La تسبدها رك. Jangan kalian mencela waktu. Fa inna Allahu wa dahru. Karena Allah yang menciptakan Waktu hadis riwayat Muslim, gak boleh kita mengatakan Ramadan itu malam, karena Ramadan adalah waktu, bahkan bukan sembarang waktu. Ramadan adalah waktu yang sangat mulia. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan, bulan Al-Quran. Ramadhan adalah syahrun mubarak bulan yang penuh berkah. Ramadhan adalah syahrus sabr bulan yang di dalamnya diisi dengan kesabaran. Bulan Ramadhan adalah syahrul lailatul qadar di dalamnya ada lailatul qadar. Ramadan adalah bulan tuftahu fihi abwabul jinan di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Ramadan adalah bulan tughlaqu fihi abwabun niran di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup. Ramadan adalah bulan tusaffadu fihi syayatin setan-setan dibelenggu. Kurang Kurang apa? luwih Ini semua menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Berarti boleh nggak mengatakan Ramadan malang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kok judulnya kayak gue. Ya nggak? Ya apa tidak? Tidak. Bukan iya tidak. Diperhatikan judulnya dong. Apa judulnya? Ramadan ku sayang. Terus Ramadan ku malang. Antara perkataan Ramadan ku malang dengan Ramadan malang itu sama apa beda? Bedanya apa? Lah gue apa? Apa bedanya antara kita katakan Ramadan malang dengan Ramadan ku malang? Kalau sudah dikatakan Ramadan -ku, Itu berarti sikapku terhadap Ramadan Kita bukan sedang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang malang Bukan Kita sedang mengatakan bahwa sikap kita terhadap bulan Ramadan Kadang-kadang tidak baik Ada nggak orang yang sikapnya terhadap bulan Ramadan tidak baik? banyak Rasul SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syaikh Al Albani. Qala Jibrilu raghima anfu 'abdin dakhala alaihi ramadhan lam yughfar lahu Rasulullah SAW bercerita pada suatu hari malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Cilaka, rugi orang-orang yang diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadhan, kemudian dia tinggalkan bulan Ramadhan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Rasulullah SAW yang berada di samping beliau mengatakan fakultu Amin. Maka aku pun begitu mendengar malaikat Jibril berdoa seperti itu, langsung aku jawab, Amin. Amin, Amin, artinya apa? Lalu jenengan mau ping saben dina. Amin, amin, amin Ya Allah, kabulkanlah. Alias Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyetujui isi dari doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan isi doanya apa? Cilaka rugi naas malang Orang-orang yang ketemu bulan Ramadan Kemudian dosanya tidak diampuni Sing salah nih? Orangnya apa Ramadan nih? Orangnya Jadi judulnya itu bukan Ramadan malam Tapi nama Ramadanku ku malam dan ada sebagian orang yang Ramadan ku sayang alias dia sayang dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Semuanya dikasih kesempatan sama Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Maksudnya, orang yang beriman dan yang tidak beriman, itu semuanya dikasih kesempatan yang sama. Betul, betul, seperti wahyu, seperti wahyu. Allah turunkan wahyu ke muka bumi ini untuk semua manusia, atau hanya untuk orang Islam saja, untuk semua manusia. Makanya Allah umpamakan wahyu di dalam Al-Quran dengan ada hadiahnya enggak? gak Enggak Saya... ada wis. Kepe hadiah. Ya. Pedang <laughs> Ayo. Allah umpamakan wahyu di Al-Qur'an dengan angkat tangan. Saya enggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Bagus. Monggo. ciki. <tuh> <tuh> Allah umpamakan wahyu di dalam Al-Quran dengan air hujan. Di dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 58. Surat Al-A'raf ayat binten 58. Apa bunyinya? Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Adapun tanah yang subur, ketika turun hujan, maka tanah itu akan menumbuhkan tetumbuhan dengan baik. Sebaliknya, waladikhabutsalah ya illa nakida. Adapun tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang tidak subur, walaupun diturunkan hujan sebanyak apapun, tanamannya tetap akan meranggas tumbuh atau tidak tumbuh, tumbuh pun juga tumbuhnya tidak seger, tidak sehat. Loh Ustaz, ini bukan lagi ngobrolin tentang iman, bukan lagi ngobrolin tentang wahyu, ini ngobrolin tentang hujan. Para ulama tafsir kita mengatakan, di dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan. Wahyu itu mirip kayak apa? Hujan. Persamaannya di mana? persamaannya kalau hujan itu diturunkan oleh Allah kepada orang Islam toh? Orang Islam toh? Tidak. Semua manusia dikasih hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wahyu juga diturunkan oleh Allah kepada semua manusia. Cuman ada tanah yang mengambil manfaat dari hujan, yaitu tanah yang subur. Ada tanah yang tidak mengambil manfaat dari hujan, yaitu tanah yang gersang. Wahyu juga sama, wahyu ini diturunkan kepada seluruh manusia, cuman ada manusia yang hatinya subur sehingga dia menerima wahyu tersebut dan dia imani. Ada orang yang hatinya gersang, sehingga ketika wahyu... Tuh, masuk telinga kanan keluar telinga kanan priwe <tik> <tik> lebih parah gitu. daripada sing masuk telinga kanan keluar telinga kiri kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri sih si. nyantol dian. ini enggak ini belum sempat masuk sudah keluar sama Ramadan itu seperti itu. Ramadannya sama. Jumlah harinya sama. Waktunya sama. Tempatnya sama. Cuman ada dua golongan yang bertolak belakang. Makanya judulnya apa? Ramadanku sayang. Ramadanku malang. Yang malang bukan Ramadannya. Tapi Sikap sebagian orang terhadap bulan Ramadhan, apa bedanya ustadz antara orang yang sayang terhadap Ramadhan beruntung dengan orang yang malang ketika menghadapi bulan Ramadhan? Empat poin perbedaan: berapa empat? Yang pertama, antara yang bahagia dan tidak bahagia. Apa yang pertama? Perbedaannya bahagia dan tidak bahagia. Yang kedua, antara yang puasa dan yang tidak puasa. Apa yang kedua? Puasa dan tidak puas. Yang ketiga, antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Pinter lagi? Tiga. Sekawan antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan. Berapa perbedaan? Empat. Yang pertama nopo wau antara yang bahagia dengan yang tidak bahagia. Yang kedua antara yang puasa dengan yang tidak mau puasa. Yang ketiga antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Yang keempat antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan. Berarti golongan yang menyayangi Ramadan itu satu sing bahagia, loro puasa, Teluh. ikhlas papat sesuai tuntunan. Yang malang satu tidak bahagia, dua tidak puasa, tiga tidak ikhlas, empat pengajian wis rampung. <tuk> Bubar bae ya ini mau pengajian yang short time atau yang long time? nah, milih yang tiga. Long time ya yeah, colong long lah. <laughs> ya. Yeah. Kita mudah-mudahan berkahi Allah waktu kita. Yang pertama. Apa perbedaannya tadi? Bahagia dan tidak bahagia. Orang Islam, orang yang beriman. Harus bahagia harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Bagus. Karena Ramadan adalah karunia. Ramadan adalah karunia. Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dan kalau kita mendapatkan karunia kita harus bahagia. Jadi Lenovo, Al-Quran surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus. Ayat Binten? 58. Yunus surat nomor Binten? Angkat tangan. Angkat tangan. Bagus. Ya dia. Tara belakang. Wis lentong nggih, Mas niku gak digelas iki Surat nomor berapa tadi? 10. Ya, ayatnya 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi falyafrahu. Hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah, kita orang yang beriman itu berbahagia. Jadi ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah, kita harus bahagia. Ketika jenengan masuk masjid, imam puasannya, dawa banget, bahagia bahagia nubatan, temenan. Itu karunia atau bukan? Karunia apa musibah? <laughs> Hah? Musibah? <laughs> itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firmannya. Huwa mimma yajma'un. Karena karunia Allah itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah bikin perbandingan antara karunia dengan harta. Selama ini kita ini selalu mengidentikan karunia dengan apa? Harta. Buktinya kepriwe dinagih, jan Allah lagi sayang banget karunia. Kenapa sih? Rezekinya lagi akeh. Okay. Allah lagi kelalen min Selama ini kita itu berusaha mengesankan bahwa karunia adalah hanya dalam harta. Padahal di dalam ayat ini justru Allah membuat perbandingan antara harta dengan karunia. Bukan berarti harta itu bukan karunia, tapi ada karunia yang lebih tinggi dari harta. Makanya Allah bandingkan antara karunia dengan harta. Apa karunia yang lebih tinggi dari harta? Hidayah. Maka seharusnya kita lebih bahagia ketika kita bisa sholat. Ketika kita bisa puasa. Ketika kita bisa bersedekah. Dibandingkan ketika kita mendapatkan rezeki yang nomplok. Harusnya kita lebih bahagia ketika mendapat menantu yang rajin sholat tapi mandan miskin dibandingkan mendapatkan menantu sing sugih pol tapi ra salat. Coba seneng mana dengan dapat mantu yang pertama apa yang kedua? <tipasuk dan menge -mengat> ya karep ya, <sih2> sing sugih rajin salat tapi jarang. Coba sekarang kalau ada dua pilihan, ada dua pilihan nih, nggak ada pilihan ketiga ya. <tipasuk dan menge -mengat> mantune siji suki tapi ora sholat Si kere tapi sholat milih sing jajal mana pertama apa kedua mikir gitu. ya yang kedua ya Allah yang pertama Allah sendiri katakan wa khairun lebih baik lebih istimewa lebih indah lebih mahal Allah sampaikan seperti itu Maka kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadhan karena Ramadhan adalah karu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadhan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al Arnaud Nabi SAW setiap datang bulan Ramadan beliau katakan Qad ja'akum Ramadan Ramadan telah datang Ramadan telah tiba menyambangi kita ini Nabi SAW ngasih tahu tok atau dalam rangka bahagia ngasih tahu tok atau dalam rangka bahagia dalam rangka bahagia seperti ada orang Kedatang, akan kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang mulia, yang ditunggu-tunggu. Tamu ini wis Ini karena kebahagiaan. Jadi Nabi SAW mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan bukan sekedar ngasih tahu tapi untuk mengungkapkan kebahagiaan. Makanya setelah itu Nabi SAW katakan syahrun mubarak. Bulan yang datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kemudian setelah itu Nabi SAW katakan lagi tuftahu, la, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Ini senang atau sedih? Senang. Maka ciri yang pertama orang yang akan beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Tapi bahagia tok cukup nopo buatan? Buatan cukup. Nyong seneng banget puasa orang. ora. Bok cerai anak hadis <laughs> bunyine man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka tubuhnya akan haram dibakar di api neraka. Oh, senang alhamdulillah. Ini hadisnya hadis palsu. <laughs> Bukan hanya dhaif, tapi hadisnya palsu. Berarti kita nggak senang. Ramadan datang kita senang atau tidak? Senang. Karena Allah memerintahkan kita untuk senang dengan karunia dari Allah dan Ramadan adalah salah satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya adalah orang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadhan, Kenapa kira-kira? Ada nggak orang yang nggak senang dengan datangnya bulan Ramadhan? Kenapa kira-kira? Orang bisa ngopi, apa mani? Orang bisa ngerokok, apa mani? Lemu kan sih bukannya rokok? <tuk> ya saking nahan-nahan rokok, gue buka gue. Allah, aku langsung. Anak wong gue? Ya Allah, nanti jajal ada orang yang tidak senang dengan bulan Ramadan datang. Bahkan ada sebagian orang menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah bulan penyiksaan. Masya Allah. Bulan apa? Penyiksa. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya produktivitas. Yeah. Makanya na'udzubillah min di Cina. Ya, terutama muslim, saudara muslim Uyghur. Ya, muslim yang ada di Cina. Itu dilarang puasa. Siapa yang melarang? Pemerintah Cina. Pemerintah komunis. Ya. Saking mereka nggak sukanya muslim puasa. Setiap rumahnya muslim itu dijaga pejabat. Dinteni Hamin satu, itu sudah ditunggu nih sama pejabat, tidak boleh puasa. Kemunis kayak gue mulanya jadi corakan komunis yang Indonesia. Ya. Itu komunis, menghalangi orang untuk puasa. Ya. Gak cukup sampai di situ, gak cuma ditunggu nih, para pegawai-pegawai negeri PNS. Ya. Kalau sekarang ASN ya. Ya, ya, kayak gue lah, mirip-mirip lah. Pegawai negeri ini Cina, ya. sama penisiumnya itu disuruh tanda tangan perjanjian, tidak akan puasa. Ya. Gak cukup sampai di situ, harus mengawasi keluarga, saudara, tetangganya, supaya gak pada puasa. Ini kira-kira orang-orang yang senang dengan kedatangan Ramadan apa-apa, wong sing senyum. Ketika datang bulan Ramadan, dia benci. Apa alasannya menurunkan produktivitas? Apa iya? Iya apa tidak? Tergantung orangnya. Kalau kayak orang-orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat Rasul, produktivitasnya turun atau tidak? Malah naik. Justru banyak terjadi pertempuran-pertempuran jihad fisabilillah kapan? Bulan Ramadan. Menang apa kalah? Menang. Kira-kira lebih kesel di ngetik apa jihad. <tik> ngetik. <tik> 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 jihad itu bukan hanya fisiknya, tapi juga perasaan. Meninggalkan anak, istri. Taruhannya, nyawa. nyawa. Ngelihat ada sirah gelinding. Ya. Ya. Ada tangan putus. Ya. Ini bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga perjuangan mental dan psikologis seorang manusia. Jadi, loh terus kok ada orang yang ketika ramadan itu produktivitasnya turun? Itu bukan karena ramadannya, tapi karena kebiasaan orang tersebut. Jadi yang bermasalah bukan ramadannya yang bermasalah, lagi-lagi orangnya. Karena dia sebelum Ramadan gak pernah puasa. Jadi ngerti puasa gue nang bulan Ramadan toh. Kalau gak Ramadan gak puasa. Maka begitu masuk bulan Ramadan, puasa, apa yang terjadi? Lemes, semaput malah. Ya. Kelihatan, ya Allah, kelemar, kelemar. Kenapa sih Pak lagi meriang orang, lagi puasa? Kesel banget. Ini berarti yang bermasalah bukan puasanya, yang bermasalah orangnya yang tidak terbiasa. Itu pun orang yang seperti ini pun setelah satu minggu gimana? Biasa. Allah bisa karena biasa. Jadi yang bermasalah bukan puasanya tapi orangnya. Atau ada orang yang berpuasa tidak mengikuti sunnah Rasul SAW. Buatan sahur, atau kalaupun sahur, sahurnya itu jam rolas bengi, bernonton, bal-balan, sampai sahur. Ya. Akhirnya begitu subuh datang, wis ngelih mani. udah lapar lagi. Ya. Berarti lagi-lagi yang bermasalah bukan puasanya, tapi perilaku orangnya. Bahkan puasa tersebut Justru malah akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Ketika orang lagi puasa, nggak perlu cari makan siang. Perlu nggak? Nggak perlu. Coba makan siang itu sudah ngambil berapa? Satu jam sendiri. Soalnya orang kurang ngantok. Tambah apa? Ya. Ini makan siang tidak, ngerokok tidak, ya ngobrol tidak, pada berangkat kemana? Ke masjid, habis sholat tidur, ya pada boy. <laughs> ya. boleh boleh ya. Kalau memang waktunya isti istirahat. Jadi ada sebagian orang menganggap bahwa puasa adalah menurunkan produktivitas dan ini tidak benar. Apalagi yang mengatakan bahwa puasa adalah penyiksaan. Padahal puasa itu bukan hanya ada di dalam agama Islam. Betul? Ada enggak puasa di agama lain? Dalilnya apa? itu kama kutiba 'ala min kablikum. Artinya apa, Ya ayuhal amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyamu. diwajibkan atas kalian. Sinten kalian? Umat Islam diwajibkan atas kalian wahai umat Islam berpuasa kama kutiba 'alal ladzina seperti pernah diwajibkan atas umat sebelum kalian, sinten Yahudi, Nasrani. Jadi puasa itu bukan cuma di dalam agama kita, di dalam agama Yahudi ada puasa, di dalam agama Nasrani juga ada puasa. Bahkan di dalam agama-agama non samawi non samawi arti ini artinya no apa? Agama yang bukan turun dari langit juga ada puasa. Bahkan ada puasa-puasa yang nggak ada hubungannya dengan agama. Puasa nopo jajal. Ya, puasa nopo politik. Ya. Puasa kesehatan. Puasa kecantikan. Ya. Puasa politik apa? Mogok makan. Puasa atau bukan? puasa malah ana sing di apa jenengane dijahit. dijahit itu puasa kan puasa kenapa nggak diprotes apa itu lebih nyiksa mana coba puasa itu apa puasa kita itu nanti mati mbok malah pernah dengar nggak ada cerita wong Islam puasa mati aku tahu urung tahu, tahu krungu saya belum pernah dengar ya. itu puasa politik. Ada puasa kesehatan. Pernah nggak dokter melarang nggak boleh makan, nggak boleh minum? pernah ketika orang kuroperasi tok ketika akan general check up ketika akan cek general gak boleh makan gak boleh minum supaya nanti hasil dari check upnya itu betul-betul tidak dipengaruhi oleh zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita berarti dalam kesehatan juga ada puasa apa maning mau kecantikan, anora, ana oh, diet, ya. Yeah. macam-macam diet lah, ya. Yeah. sing diet sega, ana sing diet daging, anak sing diet ini, diet itu dan lain sebagainya. Jadi puasa itu bukan hanya ada di dalam ajaran Islam. Yeah. Dan puasa yang ada di dalam ajaran Islam itu tujuannya jauh lebih mulia daripada puasa-puasa yang tadi kita katakan. Puasa politik, puasa apa tadi? Kesehatan, terus puasa, kecantikan, lebih istimewa. Karena puasa di dalam agama kita bukan penyiksaan, tapi latihan. Apa latihan? latihan untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyinya la'allakum takun Ini perbedaan yang pertama antara yang bahagia dengan yang tidak bahagia. Yang kedua antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Tidak semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu dengan bulan Ramadan, dia puasa. Saya bukan sedang membahas orang yang punya halangan. Kalau orang yang punya halangan, contohnya apa? Wanita yang haid datang bulan wanita yang sedang nifas apalagi sakit Pak parah ini memang tidak boleh puasa jadi panjenengan ibu-ibu yang sedang datang bulan nggak usah sedih nggak usah sedih ya. Aduh aku tidak bisa puasa apa saya dapat pahala dapat pahala nggak Dapat pahala nggak? Orang puasa ini pahala? Pahala apa? Pak menyiapkan buka. Gue tok pahala Nah kalau Pahala tidak puasa. Karena dia tidak puasanya dalam rangka taat kepada Allah. Coba saya tanya, takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan Orang yang seperti kita yang tidak punya halangan Berarti kita menjalankan perintah Apa perintahnya? Puasa Orang yang dapat halangan meninggalkan larangan Larangannya apa? Kok larangannya tidak puasa? Larangannya puasa Seorang yang datang bulan dilarang oleh Allah untuk puasa Kemudian dia taat dengan pelarangan tersebut, meninggalkan puasa, dapat pahala? Dapat, asal ikh, ikhlas. Dan ada perasaan di dalam hati, ya Allah, andaikan aku bisa sebulan penuh ini berpuasa, aku akan sangat bahagia. Akan tetapi karena ini perintahmu ya Allah, maka sami'na wa ata'na. Jadi saya bukan sedang membahas orang yang betul-betul punya halangan tidak puasa. Tapi saya sedang membahas orang-orang yang tidak berhalangan dan tidak puasa. Lu ke priwe datang bulan, orang oh, brengosen datang bulan. Boten puasa, boten. Kenapa? Alangan. Alangan apa? Ya. Yeah. Alangannya adalah penyakit. Mo hmm, oh. penyakit, bebas. Puh, penyakit males yeah. Maka ada dua jenis manusia Yang pertama adalah manusia yang berpuasa Yang kedua manusia yang tidak berpuasa Orang yang beriman Orang yang ngakunya Islam Orang yang ngaku sebagai Muslim Begitu dia dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala Kutiba alaikumus siyam. Wajib bagi kalian puasa Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka dia akan terima. Walaupun mungkin setelah itu dia agak lemes. Ada beberapa nafsu yang harus dia tinggalkan. Ada beberapa syahwat yang harus dia tinggalkan. Biasanya tit jam 6 di depan meja sudah ada? Wetang kopi, karo? Menduan. Ya. Yeah. Menduan anget nek ora gedang goreng anget. Kok tahu-tahu masuk bulan Ramadan sebulan orang ngopi. Ya. Dipindah waktunya pas sahur. Kira-kira rasanya beda apa beda? Beda. Nembe ngantuk-ngantuk tangi ngopi aduh kayaknya ora. Ya. Tapi dia yakin bahwa di balik perintah agama ini pasti ada kebaikan. Orang muslim, orang islam Itu adalah orang yang pasrah Islam gue artinya pas, pasrah Menerima apapun yang ditakdirkan Apapun yang disyariatkan oleh Allah Itu cirinya orang islam Orang islam protes dengan aturan Allah Aturan Allah itu pasti yang terbaik karena aturan Allah itu didasarkan di atas ilmu Allah yang maha luas. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka yang paling tahu apa yang terbaik buat kita juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui manusia ini kalau nggak dilatih puasa bahaya. Makanya orang yang syahwatnya tinggi, belum bisa nikah disuruh apa? Puasa. Naik tetap dur baik ke priwe. Hindari mak. maksiatnya. Allah tahu orang ini kalau dibiarkan terus, nggak ada puasanya, nggak ada remnya, bahaya. Apa bahayanya kalau ngegas terus? Apa bahayanya? Nabrak. Nek nabrak POT orang mengjero, POT mengjaba. Nah. Ini bahayanya, masalahnya bukan nabrak mobil, nabrak anaknya orang. Ya, yeah. paham ora sih? Orang ya wes. Ya, ini antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Orang yang puasa dia yakin bahwa ini perintah Allah, perintah Allah pasti yang terbaik. Makanya orang yang puasa itu hidupnya bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak puasa hidupnya sengsara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surat Toha ayat 123. Surat Nopo. Toha ayat 123. Famanita Siapa yang mengikuti jalan petunjukku? Petunjuknya siapa? Allah. Fala wa la Tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah celaka. Orang yang konsisten mengikuti jalan petunjuknya Allah tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Berarti kebalikannya, orang yang tidak mengikuti jalan petunjuknya Allah bakalan nopo, tersesat, bakalan cilaka neng dunia Neng akhirat, neng dunia akhirat. Maka orang yang beriman, begitu datang bulan Ramadan, puasa karena dia yakin bahwa dengan puasa ini hidupnya akan bahagia. Tapi orang-orang yang tidak beriman, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanah yang gersang, dengan tanah yang tandus melihat orang-orang pada puasa tidak tergerak hatinya untuk ikut berpuasa malah udut nang tengah jalan. ada ada coba perhatikan kalau kita lagi jalan mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. tidak malu kelepas kelepus ya di siang hari bulan Ramadan Bukan hanya udut, nyerotok, makso, apa maning? Medang kopi, nyate, di pinggir jalan, nonton tengah pasar Nge, ngira ini nyata, kenyataan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kategori puasa Ramadan ini ke dalam rukun Islam. Di dalam Islam itu yang namanya perintah itu kan berlevel-level, ya yeah, berlevel-level. Sing paling tinggi itu diistilahkan dengan ru rukun. Wonten rukun iman, wonten rukun Islam. Puasa Ramadan masuk yang mana? Masuk yang mana? Rukun Islam, rukun. Ini pondasi, ini yang paling pokok di dalam agama kita. Kok ditinggalkan? Masih nah, penting sholat duha. Loh, sholat duha sama puasa Ramadan tinggi mana? Puasa Ramadan bukan dalam rangka untuk meremehkan sholat duha, tidak. Akan tetapi kita harus paham, harus belajar bahwasanya di dalam agama kita itu ada namanya prio. prioritas mana yang lebih penting. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Ibn Hibban juga oleh Syekh Al Albani, beliau bercerita. Bainama ana na'imun id atani rajulani fa akhadha bi dhab'i fa fa'ataya bi jabalan wa'iran ya. ketika aku sedang tidur aku bermimpi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpinya Nabi sama mimpinya kita beda ya, ya. mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wah, wahyu kalau mimpi kita wangsit <laughs> wangsit apa, wangsit kuburan apa keris <laughs> bismillah Mimpi nya Rasul adalah wahyu. Jadi beliau ketika sedang mimpi, eh ketika sedang tidur, beliau mimpi, beliau cerita. Ketika aku sedang tidur, aku mimpi didatangi oleh dua orang. Kemungkinan besar adalah mala malaikat. Kemudian dua orang malaikat itu menggandeng tanganku. Menuju ke sebuah gunung yang tinggi dan terjal. Kemudian tahu-tahu keduanya berkata, Isat, ayo manjat. Waduh, <gul> gunungnya apa? Dur, terjal. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah uti kuhu. Aku tidak kuat, ini terlalu terjal. Maka kemudian keduanya berkata, inna sanusah yuluhulak. Kami akan mudahkan. Sudah naik saja. Dan ternyata betul. Fasa'idtu hatta idha kuntu fi sawail jabali idha bi aswatin syadidah. Maka ketika aku sampai naik-naik sampai ke puncak gunung. Aku mendengar ada suara yang sangat menyayat hati. Orang teriak-teriak kesakitan. Maka aku pun bertanya, Maha dihil aswat. Ki apa? Maka mereka mengatakan, Hada wa u nar, Ini adalah rintihan kesakitannya orang-orang penghuni neraka. Kemudian keduanya mengajak nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat isinya neraka dan salah satu pemandangan yang diperlihatkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beliau fa ana bi qaumin muallaqina bi araqibihim Aku diperlihatkan ada manusia-manusia yang digantung, digantung kepalanya di bawah, kakinya di mana? Di atas. Taruh di atas, digantung, mulutnya atau kepalanya di bawah. Musakakatan asda kuhum, mulutnya dan rahangnya ini robek-robek. Tasilu asdaquhum dama. Dari mulutnya itu mengucur darah terus menerus. Fakultu. Maka aku pun bertanya. Man haula siapa orang-orang ini? Fakalah. Malaikat menjawab. Haulai. Alladzina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Ini adalah manusia-manusia yang belum saatnya berbuka puasa. Dia sudah berbuka. Sebelum saatnya buka, sudah buka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan sahih oleh beliau Ibnu Hibban dan Al Berarti ini orang puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Puasa, tapi ora rampuh Aduh, ki bocah-bocah ku sing esi telung tahun, patang tahun ku gue orang apa-apa, gue ora masalah. Kita lagi ngobrolin wong sing wis brengosen. <terus> Alias orang yang sudah balik. Ini padahal yang puasa loh, tapi orang rampung. Dan tidak rampungnya ini bukan karena ada halangan, tahu-tahu sakit tidak. Tapi karena males kalau seandainya ini adalah hukuman buat orang-orang yang puasa cuma tidak selesai tanpa alasan, apa maning singora puasa? Apalagi orang yang tidak puasa. Seandainya ini hukuman orang yang puasa dan tidak selesai, tidak menyelesaikan puasanya tanpa halangan syari, tanpa halangan syari. Jadi harus ada halangannya, harus syarat syar puasa, aku lagi alangan apa halangannya? Bebek. <tid> itu bukan halangan, syar'i. itu namanya penyakit yang harus diobati. Ya. Ini adalah perbedaan yang kedua antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Yang ketiga, nabiwa antara yang ikhlas dan tidak ikhlas. Kita ini disuruh oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh puasa sekedarnya atau puasa sebenar-benarnya, puasa sebenar-benarnya, bukan sembarang puasa, bukan sekedar puasa, puasa itu bukan formalitas. Puasa itu bukan sekedarnya berpuasa, tapi yang diminta dari kita adalah puasa yang sebenarnya. Dan ini bukan hanya berlaku kepada puasa, seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu diperintahkan agar dijalankan dengan sebenar-benarnya, dengan serius. Salat juga disuruh dengan serius. Puasa juga demikian, baca Quran juga demikian, zikir juga demikian, semuanya. Dan salah satu bentuk keseriusan di dalam berpuasa adalah ikhlas atau tidak ketika berpuasa. Saya pernah sampaikan kemarin di pengajian di Masjid Al-Huda, di Purbalingga di Kalimantan itu. Bahwa semua, hampir semua hadis yang menyebutkan keistimewaan puasa Ramadan, terawih Ramadan, Lailatul Qadar Ramadan, redaksinya mirip imanan wahtisaban. Diselipkan kata-kata imanan wahtisaban. Contoh man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Bukhari Muslim. Contoh yang kedua, man koma. Sing mau apa? Soma. Sing kye? Koma. Kudu koma, koma. Ya. Nah koma semaput. Ya. Koma. Ramadhana imanan wahtisaban. Bukhari Muslim. Yang ketiga. Man koma laylatal qadri imanan wahtisaban. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik. Tiga hadis ini menyebutkan tiga ibadah. Yang pertama puasa, yang kedua terawih, yang ketiga cari Lailatul Qadar. Ini semua ibadah istimewa. Dan ini semuanya tidak boleh dilakukan sembarangan sekedarnya seasalnya sekarang pedewek. Semuanya ada batasannya imanan wahdi sahabat. Karena dorongan keimanan. Karena ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alias tulus ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain-lainnya. Sehingga orang yang beruntung Orang yang menyayangi Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, dan orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tiga hadis yang tadi saya bawakan. <tik> akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, asalkan syaratnya dipenuhi imanan wahdi sahabat iman dorongannya dan mengharapkan pahala ikhlas karena Allah bukan karena tendensi yang lain-lainnya apalagi Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini sering kita dengar akan tetapi mungkin masih ada di antara kita yang belum mengerti kenapa hadis itu berbunyi seperti yang akan kita dengarkan saat ini. Nabi salah-salah mengatakan Kullu amali adama yudha'afu Setiap amalan yang dilakukan oleh Bani Adam Sinten Bani Adam Kulo kali jenengan Manu manusia Seluruh amalannya Bani Adam itu akan dilipat gandakan Apanya? Pahalanya Seberapa dilipat gandakannya? Al-hasanatu asyru amthariha ila sab'i mi'ati Dilipat gandakan 10 sampai berapa? Sampai 700 Makanya Nabi S.A.W. kasih perumpamaan atau kasih contoh Dengan membaca Al-Quran Al Satu huruf, berapa pahala? 10 pahala sama sodakoh juga sama jenengan sodake sepuluh ibu, pahalane sepuluh ya. maksudnya sepuluh kali lipat Salat juga sama semua ibadah seperti itu dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita kalau Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala berfirman illa saum kecuali puasa Kecuali apa? Puasa. Nabi SAW sampaikan di awal seluruh ibadah dilipat gandakan pahalanya. Dari berapa? 10 sampai 700. Kecuali puasa. Berarti puasa sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Illa sawma innahu li wa ana Kecuali puasa, puasa itu milikku. Milik siapa? Allah. Puasa itu milikku, dan aku yang akan memberi pahala sendiri kepada puasa tersebut. Berarti, puasa ada bedanya enggak dengan sholat? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Puasa miliknya Allah, Allah yang ngasih pahala. Salat miliknya Allah bukan? Yang ngasih pahala siapa? Umroh miliknya Allah bukan? Yang ngasih pahala siapa? Allah. Haji pada, maca Quran pada. Terus bedanya apa? Pahalanya kena apa? Pahalanya kena apa? puasa lewat dari 700. Puasa lewat dari 700. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ajzi bihi." Aku yang akan aku yang akan ngasih pahala. Maksudnya sekarpe terserah Allah berapa mau ngasihnya. Ini orang diwai pahala keberapa? Ya terserah Allah. Lo sih kepriwe ujarku nang dhuwure 700 iki malah ora pahala. Mungkin? Mungkin. Mungkin banget. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Alias oliye kur kencot karo ngelak. Ora oli pahala. Ada orang yang seperti itu. Pengen sing endi? Yang di atas 700 pengennya. Tapi ada syaratnya. Lihat apa syaratnya. yada wa amahu min ajli. Syaratnya dia puasa. Dia tinggalkan makan. Dia tinggalkan syahwatnya. Min ajli. Karena aku. Aku di situ siapa? Allah alias ikhlas. Lagi-lagi syaratnya nopo Ikhlas. Maka perbedaan yang ketiga antara orang yang beruntung dengan orang yang buntung di bulan Ramadan. Orang yang beruntung adalah orang yang puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena mengetahui bahwa ini perintah Allah, ikhlas karena dia yakin ini akan mendatangkan ridho dari Allah. Ikhlas karena dia tahu Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ini orang yang beruntung. Kebalikannya orang yang buntung. Orang yang buntung adalah orang yang puasa tapi tidak ikhlas. Apa ada orang puasa nggak ikhlas? Ada nggak? Ada. Ada. Kenapa? Puasa mergani ora penak karo mertuane. Ya. Ini ikhlas atau tidak? Tidak. Puasa karena tidak enak sama tetangganya. Puasa karena tidak enak sama teman satu kantornya. Ya. Wah, ya orang penak orang puasa Yun, sekantor pada puasa kafe masih puasa. Ya formalitas lah seminggu lah. Seperti orang yang uh, yang ngormati warung bakso orang buka seminggu. <laughs> Setelah itu kemudian buka lagi. Jadi ini karena orang tersebut tidak ikhlas dalam puasanya. Nah, ada juga orang yang puasa <tuh> tidak ikhlas contohnya adalah karena untuk menjaga kedudukan sosial dia untuk menjaga kedudukan politik dia wah harapnya nyalon ora puasa ke kepriwe ya mbek dipilih <tuh> berarti niatnya bukan karena billahi taala tapi karena politik ada lagi yang tidak ikhlas contohnya apa mening enggak tahu Puasa nyari kesaktian. Puasa nyari kesaktian. Ben sakti mandraguna otot kawat balung tok. Apa ada orang puasa seperti itu? Niate ada? Ah, puasa apa jajan? Macam-macam. Mana -macam. puasa pati geni? Anak puasa mute, Anak puasa ngelowong anak puasa ngidang anak puasa ngasrep lu setini kapal cerin iya ini niatnya apa lila ta'ala, hmm, supaya tet ora tet apa ora tedas apa jenane tapak paluning pande, paluning pande. Hmm. apa itu artinya <laughs> tidak apa namanya mempan ya gue praktek <laughs> ya usah panjang-panjang lah nanti pada nyari malah nanti ini termasuk puasa yang tidak eh ikhlas ya, nah yang keempat alhamdulillah mau cepat bubar mau nah yang keempat apa tadi antara yang sesuai tuntunan dengan yang tidak sesuai tuntunan puasa seperti ibadah yang lain itu ada tuntunannya indahnya agama kita itu yang namanya ibadah orang sekarang pedewek itu indah banget indah apa tidak? indah ibadah itu di dalam agama kita tidak semau gue semau kita itu tidak tapi ada tuntunannya aturannya seperti ini oh nek sholat zuhur sekian sholat asar sekian nek arab mulai sholat bacanya apa? Allahu Akbar. Nek diganti Inna Lillahi wa Inna rociun. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh itu namanya atu aturan. Ya. Termasuk puasa ada aturannya. Mulainya dari mulainya dari terbitnya fat. Terbitnya terbitnya matahari jomnem terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ini namanya aturan yang harus ditinggalkan apa? makan, minum, hubungan suami istri apalagi itu toh? tidak, syahwat syahwat mulut ya apa syahwat mulut? ngerasani syahwat telinga ngerongkakan Singora benar, ya. Sahwat, mata, aja, jela, jelalatan ini semuanya bagian dari aturan, bagian dari tuntunan dari Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, orang yang berpuasa berusaha untuk bukan hanya menjaga perutnya dari makan dan minum, tapi juga menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya menjaga anggota tubuhnya sebagaimana yang kami jelaskan pada pengajian puasa Ramadan madrasah akhlak ya silakan dicari rekamannya jadi puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum justru intinya puasa kata Rasul SAW. wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani, Intinya puasa itu bukan sekedar dari menahan diri dari makan dan minum. Intinya bukan di situ. Betul itu salah satunya, tapi intinya bukan di situ, tapi intinya inna masyamu minal lagwi warrafati. Intinya puasa adalah seseorang bisa menahan dirinya dari hal-hal yang sia-sia dan maksiat Hal yang sia-sia contohnya apa? Contohnya main Game, main PS, sia-sia atau tidak? Sia-sia atau tidak? Sia-sia Apalagi nonton Sinetron Gue we'll lebih sia-sia mana? Tapi sayangnya yang bikin promo di bulan suci ini yang bikin sesuatu yang menarik di bulan suci ini bukan cuma Allah TV juga bi bikin ya. bikin acara pra sahur, apa acara ini? ngaji murah, apa isinya? lawak, kadang-kadang lawaknya -kadang lawak, lawak. sarunya Jorok, ketawa ke TV Waktunya orang Wal mustaghfirina bil ashar Waktunya orang istighfar ya, Ini anjuran Kita banyak istighfar Waktunya sahur itu disuruh banyak istighfar Ini malah nonton TV Ketawa ke TV Apa anak wong istighfar kalau ha <hahaha> ha ha Sulit ya. Terus gimana ustadz Pateni wong maling dicorakan Maling? Iya maling puasa Ustaz Sing benar baik, TV maling Iya Karena dia akan mengurangi pahala kita Pahala apa? Pahala puasa Ibu-ibu ya Makanya jangan sudah Tutup sudah itu TV Syukur-syukur selanjutnya Kecuali kalau yang ditayangkan adalah sesuatu yang Baik, pengajian, tilawah Al-Quran Silahkan, tidak apa-apa Akan tetapi ketika isinya adalah hal-hal yang tidak mendidik Ya Apalagi isinya adalah gosip. Kawin cerai, pegatan, rebutan gono, gini. Kawin maning, pegatan maning, rebutan gono, gini. Setiap hari yang ditonton itu. Dan sayangnya acara seperti itu ratingnya malah paling tinggi. Ya. Ini yang biasa nonton bapak-bapak tapi ibu-ibu. Ibu-ibu jadi -ibu ngamleng. Bapak-bapak kenapa ibu-ibu? Oh, kayak bapak kayak orang. Hati-hati dengan maling puasa seperti ini. Puasa kita harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan dalam hadis yang tadi kita dengar. Dan ini sudah ijmaknya ulama. Kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani, ittafaqu an al murada bis siyami. Para ulama kita sudah sepakat, sudah berijma, sudah satu kata bahwa tujuan utama berpuasa Siamu man salima minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Puasa sejati menurut kesepakatan ulama adalah puasanya orang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat ucapan maupun perbuatan. Maksiat ucapan contohnya contohnya ngerasani apalagi ngelombo makanya dahulu ulama kita itu kalau lagi puasa kayak orang bisu kayak orang bisu maksudnya apa kira-kira menjaga lisan betul-betul oh nyongar bisu belah pakai memecit jalannya lewat pundi lagi puasa Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika ada teman ngajak untuk ngerumpi. Ya. No way. Tak ada. Udah. Aku lagi puasa. Engkau baik berbuka. Salah. Ini latihan. Maksudnya ketika lagi puasa seperti itu. Nanti setelah buka puasa terus. Makanya subhanallah, kalau kita serius si puasa ini, akan banyak kebiasaan buruk yang rontok, termasuk rokok. Orang yang mengatakan, aku ora bisa ninggalakan rokok. ora oh, bisa. Dia apa? Lah, itu ketika puasa bisa enggak? Ngerokok. Ya tapi kan kok perbuka puak ngerokok maning. Lah gue kan salahin jenengan. Kenapa 12 jam bisa nahan? Kemudian setelah itu tidak dilanjutkan untuk tidak merokok lagi? Ini kesempatan emas untuk membiasakan diri meninggalkan rokok, meninggalkan ngerasani, meninggalkan nonton TV singora bener, meninggalkan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan perilaku jelek, maksiat perkataan, maksiat perbuatan. Inilah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang buntung, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadhan ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa perbedaannya? Empat. Yang pertama bahagia dengan tidak bahagia. Yang kedua puasa dan tidak puasa. Yang ketiga ikhlas dan tidak ikhlas. Yang keempat Sesuai tuntunan dan tidak sesuai tuntunan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo, kalau yang mau tanya dulu langsung silahkan. Boleh. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nah. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini tes apa yang tadi mengenai apa pahala puasa itu dari Allah. Apakah itu juga berlaku untuk puasa sunnah? Apakah itu berlaku untuk puasa sunnah? Kalau di dalam hadis yang tadi kita dengarkan, disebutkan "illah" (souma), kecuali puasa, dan tidak disebutkan di situ bahwa itu khusus untuk puasa wajib, mudah-mudahan rahmat Allah luas, mudah-mudahan mencakup juga puasa yang sunnah ya, monggo yang lain Ustadz, bulan Ramadan adalah bulan yang dibelunggunya setan tapi setan dalam diri kita belum bisa dikontrol, bagaimana cara mengatasi setan dalam diri kita Setan dalam diri kita itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Gemuk kurusnya itu bukan tergantung berat badan kita, bukan. Jadi jangan merasa sing kuru setannya apa? Kuru urung mesti. Mana dia lebih lemu. Dan anda yang gemuk jangan merasa wah setanku mesti lemu. Itu tergantung sebanyak apa kita berzikir kepada Allah, sebanyak apa kita membaca al Al-Quran jadi ada orang-orang yang setannya itu dikasih makan terus, yaitu ketika dia berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, disadari atau tidak disadari, dia sedang ngasih makan setan. Makanya, setannya semakin kuat, sehingga dia gampang sekali kalah berjuang melawan setan. Sebaliknya. Kalau seandainya setan tersebut terus nggak dikasih makan, maksudnya kita berzikir terus, kita berusaha taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama setan itu akan kurus sehingga godaannya tidak sekuat setan yang gemuk. Masing-masing dari kita punya korin, punya korin. Korin itu kalau diterjemahkan bebas, artinya teman, rekan, pendamping, pendamping dari bentuk jin dan dari bentuk malaikat. Ada seorang sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa masing-masing dari manusia ada pendampingnya setan dan malaikat. Maka kemudian sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga apakah engkau juga juga apa? Juga punya dua pendamping?" Nabi SAW katakan, "Na'am." Iya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Ya, Aku pun juga punya pendamping dari setan. Cuman Allah bantu aku. Untuk menundukkan setan tersebut sampai setannya masuk Islam. muruni khairin. Akhirnya setan itu tidak ngajak aku kecuali kepada kebaikan. Gue bedanya setan nih. Rasul sana sana dengan setannya kita. Maka kita harus lawan dengan apa? Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak taawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah wasallam, Subuh subuh bangun, begitu bangun baca doa, begitu doa segera wudu, segera, wudu, segera berangkat ke masjid menunaikan sholat. Maka lama-lama setan itu akan bisa semakin melemah. Wallahu Monggo. Nggih, ya, silakan. Assalamualaikum. Ini Ustaz uh, tadi kan dijelaskan kalau syarat salah satu syarat diterimanya puasa itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Yang jadi pertanyaan saya mohon dijelaskan untuk tanda diterimanya orang berpuasa itu. Assalamualaikum. warahmatullahi. Bagus, terima kasih. Apa tandanya orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tandanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Allah akan tambah petunjuk tersebut. Dan Allah akan berikan ketakwaan kepada dia. Dari ayat ini, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa tanda amal soleh orang diterima adalah dia akan konsisten dengan amal soleh tersebut. Alias, setelah puasa, kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah-ibadah baik yang dilakukan di bulan Ramadan akan diteruskan. Contoh yang paling mudah. Jenengan ketika bulan Ramadan. Biasanya kalau subuhnya jam setengah lima. Bangunnya jam berapa? Jam berapa? Jam empat apa setengah empat? Ya wis jam empat atau apa apa lah. Ya di jam empat. Begitu malam Idul Fitri bangunnya jam berapa? jam berapa? Subuh. Ya. Artinya kebiasaan baik itu tidak dilanjutkan. Padahal selama 30 hari kita bisa. Dan kontinu. Kenapa ujuk-ujuk begitu malam satu sawal terus beda maning itu kenapa? Ya. Contoh misalnya. Ketika bulan Ramadan kita 30 hari bisa sholat terawih berapa rakaat? 11 rakaat. Begitu malam Idul Fitri, apakah kita sholat tahajud 11 rakaat? Eh? Ya, dikurangilah Ustaz. Ya. Kenapa tidak? Ketika bulan Ramadan, kita bisa sehari sejus, sehari sejus, sehari sejus. Begitu tanggal 1 Syawal. Ngaji? Silaturahim Ustaz, sibuk. Masya Allah 24 jam silaturahim Yurah Ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini Kalau dilanjutkan itu pertanda Orang ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala okay. Bagaimana kiat memotivasi anak untuk berpuasa di bulan Ramadan? Bolehkah kita memotivasi anak dengan menjanjikan memberikan hadiah pada anak yang yang anak kita yang bisa full menjalankan ibadah puasa? motivasinya adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasul SAW dahulu. Jadi anak itu disibukkan dengan sesuatu yang kira-kira tidak membuat pikiran dia itu terpaku kepada lapar dan perut. Anak itu kalau disibukkan dia akan terlupakan. Makanya pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat itu ketika anak-anak yang dilatih puasa, dan tentunya tidak wajib ya, kalau belum kalau belum, balik ketika anak itu dia mulai rewel, maka dibikinin mainan dibikinin mainan, disuruh mainan tapi ya kira-kira mainannya yang tidak bikin, capek misalnya pitan bayi mainan lapangan, waduh boleh balik ya atau mana, bal -balan. enggak, mainan makanya di situ diceritakan mainan dari apa ya sehingga saya dari e, jerami atau apa gitu ya jeraminya pohon kurma jadi mainan-mainan yang tidak capek mungkin kalau sekarang mungkin ya kayak apa kotak-kotak itu apa namanya puzzle ya yang kira-kira tidak membutuhkan energi yang tinggi atau dikasih buku bacaan yang menarik Terus boleh enggak Ustadz kasih janji Pak hadiah? Boleh enggak apa-apa. Akan tetapi dijelaskan kepada anak bahwa ini bukan tujuan utamamu berpuasa. Tujuan utamamu berpuasa adalah untuk mencari pahala. Makanya anak kita perlu kita jelaskan kenapa kita puasa. Terus pahala apa yang Allah sediakan buat kita yang berpuasa di akhirat nanti dan di dunia. Harus dijelaskan kepada anak. Anak belum paham Ustadz Ya grade bahasanya diturunkan Muatannya tetap pahala Cerita tentang surga Cerita tentang pintu namanya pintu Pintu Royan ya. Kemudian kebahagiaan Mendapatkan ridho dari Allah Diampuni dosanya Mendapatkan derajat pahala yang Tidak ada batasnya Ini dijelaskan kepada anak Nanti setelah itu kemudian bolehlah kita katakan nak kalau misalnya kamu nanti selesai puasa Ramadan penuh nanti akan dikasih reward hadiah apa anak pengen apa yang penting hadiahnya bukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Ustaz di bulan Ramadan apakah dosa-dosa besar akan diampuni dengan cara taubat? Apakah di akhirat akan tetap dihisap walaupun sudah taubat dan dosa-dosa dari dosa-dosa yang sangat besar? Taubat akan menghapuskan dosa dosa besar, besar manakala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala akan manakala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi jangan sampai kita itu tobatnya nunggu Ramadan. Itu tobatnya artis itu. Tobatnya artis. Nek pada Ramadan pada kudungon kok. nek wis Ramadan mudah maning, ya. tobat Allah, artis, jangan seperti itu. Berarti ngeburang Ramadan mudah ya lebih parah maning. Ya. Jadi Ramadan, tinggalkan maksiat, luar Ramadan juga, tinggalkan maksiat. Jadi tobat, apakah nanti akan dihisap lagi? Allah waala'ala kalau diterima, sama Allah tobatnya. Ya. Jadi para ulama itu, ketika menjelaskan orang yang bertobat, apakah dosanya itu dihapus? atau cuma ditutupi saja? Dihapus atau ditutupi? Kalau ditutupi, kalau dihapus ya artinya sudah tidak ada bekasnya, nggak ada. Dihapus. Kalau ditutupi berarti masih ada cuman ketutupan. Jadi ya, kayak tip ek kalau setip ya. Mungkin mungkin seperti mungkin. Ya. Jadi kalau orang diterima taubatnya itu bisa satu atau dua ini bisa dihapus atau bisa ditutupi dan yang jelas memastikan hal seperti itu tidak bisa karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Monggo. Ibu mau nonton? Wallahu taala a'la wa 'ala al Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.